حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzaliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala macam orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al mustafa sallallahu alaihi wasallam wa suril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Nah, sebagai penutup, saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini. Dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr.
Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Napa? Kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua, betul? Betul? Nah, ternyata jujur, lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini? Betul. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Belum kampanye, belum. Waduh, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairan jaza, mudah-mudahan husnul khatimah. Takbir! 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 Alhamdulillah. Takbir! 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 Sallu 'ala nabi. Nah, mau ditinggal Pak Anies di Jakarta, sedih gak? Sedih gak? Ntar jangan-jangan begitu gak jadi gubernur, pajak naik lagi. Kacau baru kalau pajak naik lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Sallu 'ala nabi. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Saya kelihatan lewat. Oh iya. Presiden. Mau lewat sini, dibukanya lah. Tolong dibuka jalan, Bapak Gubernur kita ingin menyapa pengantin, kemudian meninggalkan tempat. Sallu 'ala nabi. Dan dilanjutkan insyaallah. Terima kasih Pak Anies. Tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Anies Baswedan, tidak mengecewakan selama jadi Gubernur Jakarta. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salaman di hati, salaman di hati.